tersebut adalah berita acara rekap DPSHB pagi tingkat kelurahan. Jadi ini adalah berita acara. Ini diisi nomor registrasi terakhir. Kemudian ini rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPC akhir tingkat desa atau kelurahan. Di sini diisi desa yang bersangkutan. Kemudian pada harinya ini diisi hari pilihannya terkait rapat pleno, kemudian tanggalnya diisi di sini dengan huruf ya, terus kemudian bulan diisi, terus tempat rapat plenonya PPS ini diisi PPS desanya, kemudian kelurahannya diisi desa, dalam rapat tersebut PPS diisi PPS desanya, kelurahan diisi kelurahan nama desanya. Kemudian terkait rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPC akhir di desa kelurahan ini diisi desanya. Terus terkait detailnya ini diisi jumlah TPS-nya sesuai dengan yang data di LDI. Kemudian pemilih aktifnya diisi, pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, perbaikan data pemilih, pemilih potensial non-KTPIL. Kemudian apabila ada masukan dari masyarakat ini diisi, terus kelurahan ini diisi, intinya yang diisi itu yang titik-titik ya. Terus kemudian dibuat di bisa diisi dengan balai desa atau tempat penetapan rapat plenonya, tanggalnya diisi tanggal sesuai tanggal rapat, PPS-nya diisi, kemudian anggota PPS-nya ini diisi namanya, ketuanya siapa, anggotanya siapa, yang kedua dan yang ketiga ini. Kemudian tentang pengisian berita acara di PSHB akhir tingkat kelurahan.